Pemirsa, anggota Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi Nurul Fahmi meninggal dunia saat mengikuti khotbah Jumat di Masjid Ar-Raudah Telanai Pura. Kabar duka ini sempat mengejutkan insan pers di Provinsi Jambi. Nurul Fahmi, wartawan senior di Provinsi Jambi yang sekaligus menjadi anggota Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi tutup usia. Dirinya meninggal dunia saat mengikuti khotbah sholat Jumat di Masjid Ar-Raudah pada Jumat 27 Mei 2022. Komisioner KIP yang baru dilantik pada Rabu lalu itu tak sadarkan diri saat di barisan belakang masjid. Tampak dalam video amatir sejumlah jamaah masjid mencoba memberikan pertolongan. Sontak kabar duka itu pun menyebar di grup WhatsApp insan pers di Jambi. Pria yang merupakan ketua Ikatan Wartawan Online Provinsi Jambi itu kemudian dibawa ke RSUD Raden Matahir untuk dilakukan pemeriksaan medis lanjutan. Selanjutnya, jenazah almarhum dibawa ke rumah duka. Tim Liputan, JEK TV, melaporkan.